Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sampailah kita di pelajaran nomor 14. Setelah pelajaran nomor 13 kita belajar LibreOffice. Sekarang kita lompat. Kita masuk ke pembelajaran inti ya. Yang sebenarnya ini harus jadi video pertama saya, tapi nggak bisa ya. Tapi ya udahlah. Ini adalah pelajaran sistem manajemen paket ya. Di Ubuntu, saya ngajar Ubuntu ya. Mohon maaf saya nggak ngajarkan distro lain, saya ngajarkan Ubuntu. Ketika Anda ya memulai sebuah distro Linux, Anda harus mempelajari dua hal saja. Yang pertama, ini satu ya, sistem manajemen paket. Yang pertama. Yang kedua, Anda belajar konfigurasi. Sebenarnya cuma dua hal ini. Ketika Anda mempelajari sebuah distro Linux, dimanapun Anda pergi, apapun yang Anda lakukan, yang Anda lakukan pada dasarnya cuma dua hal ini. Kalau Anda nggak percaya, coba buka forum manapun, lihat pertanyaannya, lihat pertanyaan apapun yang di situ, lihatlah solusinya atau permasalahannya. Selalu mereka akan menyebutkan atau melibatkan sistem manajemen paket, program, instalasi program, remove program, semuanya tentang itu. Konfigurasi pun akan kembali ke sistem manajemen paket. Maka pelajaran terpenting ketika Anda mulai belajar Linux, yaitu Ubuntu ini, adalah sistem manajemen paket. Inilah pelajaran yang pertama kali harus Anda pelajari ketika Anda mulai mengenal Ubuntu. Jika Anda belum pernah mempelajarinya, mulai sekarang juga, karena ini adalah sesuatu yang Anda butuhkan di semua distro apapun itu, dan selalu Anda butuhkan di Ubuntu kapanpun dan dimanapun. Ya, ini basic dari semua basic yang ada kalau Anda ingin belajar Ubuntu, distro Ubuntu, oke? Dan sistem manajemen paket Ubuntu itu bahasanya Linux sistem manajemen paket ya, package management system. Di Linux bahasanya seperti itu, tapi di Windows bahasanya add remove program. Nih saya lihat add remove, ada di remove program. Nah, ini bahasa Windowsnya untuk sistem manajemen paket. Jadi kita akan berbicara mengenai bagaimana install, bagaimana uninstall, bagaimana mengelola program yang ada di dalam komputer kita dengan sistem manajemen paket. Itulah inti pelajaran sistem manajemen paket. Jika Anda belum bisa memahaminya, kenapa kok penting, ya nggak apa-apa, ikuti aja pelajaran ini. Dan pertama-tama yang ingin saya katakan adalah syaratnya Anda wajib memiliki Synaptic dan GDB. Yeah. Kewajiban Anda adalah menginstal Synaptic dan GDB. Dalam pelajaran ini Anda saya wajibkan untuk menginstal. Kenapa? Ini nggak dipakai dalam pelajaran kali ini. Ya, cuma ini nanti kita akan belajar ini di sini, di Synaptic dan GDB yang terakhir-terakhir ini. Tapi ini akan sangat Anda butuhkan nanti. Intinya, ketika Anda menginstal Ubuntu, yang pertama kali harus Anda lakukan adalah install Synaptic dan install GDB. Setelah Anda punya dua ini, terserah Anda mau belajar apapun bisa. Ya, itu dasar pelajaran Ubuntu dari saya. Ingatlah bahwa ketika Anda menginstal Ubuntu, yang pertama kali harus Anda lakukan adalah menginstal Synaptic dan menginstal GDB. Terserah setelah itu Anda mau install apa aja, silakan. Mau belajar apa saja, silakan. Asal Anda sudah punya dua hal ini. Oke. Ya, ini dasarnya. Oke. Saya jelaskan dulu bahwa sistem manajemen paket itu sulit. Ya, saya harus mengatakannya sejak awal. Lihat, saya sudah berusaha untuk meringkas, akan tetapi memang hasilnya banyak ya, seperti ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 poin. 10 poin ini di dalam video ini saya usahakan dengan mempelajari video ini, Anda bisa melakukan dasar-dasar sistem manajemen paket dan bisa hidup dengan ini di Ubuntu Anda tanpa membutuhkan pertolongan orang lain. Ya, saya kumpulkan, jadi Anda nanti akan bisa install aplikasi, uninstall, kemudian install paket ya secara manual. Dan tentunya ini mudah, oke? Okay? Dan kemudian nantinya Anda bisa melakukan apa namanya penggunaan Synaptic dan GDB. Itu aja dasar-dasar Anda harus paham. Ini kelihatannya aja panjang dan kelihatannya sulit, tapi sebenarnya tidak sulit asalkan Anda punya guru yang bisa memahamkan ini. Oke, okay. Kali ini saya akan coba pahamkan dengan sederhana, bahasan yang sederhana. Semoga ini mudah dan memang akan mudah jika Anda tahu jalannya. Oke. Kita mulai ya, mulai dari selayang pandang. Kita belajar yang pertama dulu, selayang pandang dulu. Ya. Pertama, Anda perlu tahu bahwa sistem manajemen paket di Linux pada umumnya itu mewajibkan internet. Ya, ini dasar yang harus dipegang dulu, wajib adanya internet.
internet. Jadi ketika kita mau install aplikasi, kita harus punya internet. Tapi kalau uninstall, kita nggak perlu. Oke. Yang pertama-tama, seluruh program dan aplikasi di Linux itu terdiri, didistribusikan, diberikan kepada Anda itu dalam bentuk source code. Ya, ada dua bentuk program. Ya, satu source, yaitu source ini maksudnya source code, jadi resep asli programnya. Ya, yang sebuah aplikasi itu diciptakan dari source code. Semua aplikasi diciptakan dari source code. Kemudian dalam bentuk binary. Nah, kalau Anda tahu paket .deb, .exe, .deb ini disebutnya paket binary. Nah, yang tinggal langsung install. Itu dua hal ini, dua hal, source dan binary. Kenapa kok source? Karena ya namanya open source, enggak mungkin enggak ada source-nya. Nah, gitu ya. Tapi demi memudahkan Anda, orang-orang developer Ubuntu membuat binary. Repository Anda isinya itu binary dan source code. Nah, dan yang Anda gunakan biasanya sehari-hari itu binary, ya. Itu dulu. Kemudian package. Package. Apa itu package? Saya kasih tahu ya. Saya kasih contoh langsung. Saya bukakan di sini. Ini package yang pernah saya kumpulkan. Ya. Ya, saya kasih contoh. Ya, seperti ini, .deb, .deb ini adalah package. Di Windows kita mengenal .exe, ya sama aja dengan ini, tapi ada perbedaan mendasar yang membedakan keduanya. Oke. Ini package namanya. Di Ubuntu kita kenalnya .deb karena Ubuntu adalah keturunan Debian. .deb ini maksudnya .debian. Dipendekkan jadi .deb. Package .deb. Nah, oke, di Fedora kita mengenal RPM, ya. Kemudian di Slackware kita mengenal .tar.exe, ya, atau .tgz. Kita mengenal di Arch Linux ada juga .tgz dan yang lain-lain. Itu format-format paket di Linux. Dan yang jadi fokus kita adalah .deb ini. Kita nggak ngelihat yang lain. Oke. Kemudian konsep berikutnya repository. Apa itu repository? Sini tak tunjukkan. Oke, saya bukakan ya. kambing.ui.ac.id. Ini situs repository terbesar, salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya tunjukkan punyanya Ubuntu ya. Ya. Nih, slash Ubuntu. Inilah repository. Repository itu di sistem Android kita kenalnya. Kita nginstal aplikasi di Android, HP kita hubungkan ke internet, yaitu ke server repositorinya, terus kita install. Nah, Android menyebutnya sebagai application store atau Android market atau terserahlah sebutannya apa. Seperti di iOS juga seperti itu. Sistem yang terpusat seperti itu namanya repository. Dan Linux menggunakan itu sejak lama, ya, namanya repository. Nah, itu server pusat aplikasi yang kita nginstal aplikasi dari sana. Ya, jadi intinya kita nginstal aplikasi sistem manajemen paket di Ubuntu. Kita download aplikasinya di komputer kita ke sana, arahnya ke sana, ke servernya, di-download ke komputer kita dan diinstal. Itu konsepnya repository, mirip seperti Android Market atau iOS Application Store, terserahlah namanya apa. Kemudian Synaptic dan GDB. Ini oke. Okay. Saya tunjukkan dulu ya. Synaptic saya instalkan biar Anda bisa melihat. Ya, enggak standar ini. Ya, Anda akan mempelajari bagaimana cara menginstal habis ini. Ya. Ya, oke. Okay. Bentar. Tunggu sebentar. Synaptic dan GDB adalah dua program GUI, ya. Jadinya enak, Anda gampang belajarnya dengan GUI. Ya, nanti aja deh saya jelaskan dasarnya dulu. Dengan Synaptic dan GDB, Anda bisa mempelajari instalasi aplikasi tanpa terminal ini. Jadinya tinggal klik-klik dan Anda bisa menginstal. Dan saya secara terang-terangan menyuruh Anda untuk tidak menggunakan Ubuntu Software Center, karena dengan ini Anda nggak ngerti apa yang Anda lakukan. Saya merekomendasikan Synaptic dan GDB. Kenapa? Supaya Anda paham. Kalau pakai Ubuntu Software Center, Anda nggak tahu apa-apa. Oke. Ya, saya anggap yang pelajaran pertama ini selesai. Ya, saya coret. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua. Dependensi. Nah, ini yang paling penting. Inti dari semua sistem manajemen paket di Linux.
Slackware. Kita nggak bicara Slackware, oke. Okay. Kita bicara Debian, ya. SUSE, OpenSUSE. Kemudian Red Hat, Red Hat Enterprise Linux. Kemudian yang namanya Gentoo. Kemudian Arch Linux. Semuanya memiliki prinsip yang sama, yaitu dependency resolving, dependency resolution. Nah ini, apa dependensi itu? Kenapa kok ada dependensi? Dan apa pentingnya ini dibahas? Ya, yeah. Oke. Okay, sekarang Anda harus tahu, ini sangat penting. Ini basic dari semua basic sistem manajemen paket, yaitu A, B, C, D, E. Oke. Okay. Ada program A, B, C, D, E. Dependensi itu seperti ini ya. Program A membutuhkan program B, B membutuhkan C, C membutuhkan D, D membutuhkan E. Ya. Yeah. Jadi A nggak mungkin bisa diinstal kecuali B diinstal, ya. B nggak mungkin bisa diinstal kecuali C udah diinstal. Jadi yang pertama kali harus dipenuhi adalah E dulu, baru D, baru C, baru B, baru A. Nah, semua ini rangkaian kebutuhan-kebutuhan ini, ketergantungan ini, namanya dependensi. Di Windows kita mengenal aplikasi. Kalau kita mau nginstal aplikasi ya, kita pernah, mungkin Anda pernah, ketika mau nginstal aplikasi dia minta .NET Framework. Itu berarti dia membutuhkan .NET Framework. Dan ini adalah prinsip dependensi juga di Windows. Nah, satu program membutuhkan program lain. Sedangkan di Linux, kenapa kok ada dependensi? Karena kita beda mathub ya. Mathubnya Windows itu secara umum adalah static linking. Ini istilah yang Anda nggak perlu tahu lebih apa terlalu mendalam. Dan sedangkan di Linux kita mathubnya itu dynamic linking. Ya. Apa ini? Di Windows, all in one. Static linking itu bisa kita pahami sebagai all in one. Ya. Pendekatannya kita pakai istilah all in one. Satu exe, ya, satu buah exe itu mengandung semua program yang ingin diinstal. Semua dependensi dimasukkan ke dalam satu exe, bisa dipahami ya. Sedangkan di Linux, satu buah paket dev yang mengandung satu paket itu aja, satu program itu. Dependensinya enggak dimasukkan dalam satu dev. Ya, bisa dipahami ya, itu dua mathub yang berbeda. Karena masing-masing punya alasan kenapa kok dibikin seperti itu. Dan Linux sejak awal sampai hari ini tetap menggunakan dynamic linking ini. Karena ini sangat memudahkan developer ya. Jadi ini Anda pahami dulu, itu dependensi. Jadi kesulitan di Linux itu adalah dependensi. Itu yang jadi kesulitan kita nginstal aplikasi. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya di Debian dan Ubuntu, orang menciptakan yang namanya APT. Ya. Ya. Jadinya APT inilah program yang bertugas mengerjakan dependency resolution, dependency resolving, penyelesaian dependensi yang bisa melacak A, B, C, D, E ya. Dia mampu melacak B, C, D, E, A, B, C, D, E APT ini. Dan itu adalah tugasnya dia. Nah, di Linux enggak cuma gini. Kadang ya A butuh B, B butuh C, C butuh D, D butuh E. Sedangkan C ini bisa aja dia C membutuhkan program J. Kemudian J masih lagi membutuhkan K. Bercabang. Dan cabangnya bisa lebih dari satu. D butuh yang lain misalkan. Nah, canggihnya APT. APT bisa melacak itu semua. Oke. Okay? Sampai sini saya harap Anda paham. Itu dependency resolution wajib ada. Nah, yang perlu mungkin enggak perlu diketahui tapi saya kasih tahu aja. Slackware secara default tidak mendukung dependency resolution. Karena Slackware itu didesain KISS, keep it simple and short ya. Yeah. Simple, sederhana. Dependency resolution harus dilakukan oleh usernya sendiri. Itu prinsip keamanannya Slackware ya. Yeah. Jadi ini singkat aja. Oke, okay. Sekarang saya anggap Anda paham tentang dependensi. Inti dependensi adalah ketergantungan ya. Yeah. Dan kenapa ini ada di Linux? Karena memang ini mathubnya Linux ya. Yeah. Jadi ini enggak usah diperdebatkan, jadi pahami aja, saya anggap Anda sudah paham. Oke, sekarang kita mengenal DPKG. Ya, pada dasarnya sistem manajemen paket di Ubuntu dan di Debian yang bertanggung jawab menginstal sebuah paket adalah DPKG. Bisa Anda pahami ya? Jadi yang bertugas menginstal sebuah paket adalah DPKG. Aslinya seperti itu. Tapi ada APT. Nah, kenapa kok ada pembagian seperti itu nanti aja. Oke, kita kenalkan dulu. DPKG ya, DPKG main version. Maaf. DPKG main version. Ya.
DBKG adalah Package Management Program, program manajemen paket. Ya. Ini adalah sebuah program yang digunakan di Ubuntu untuk install paket. Jadi ketika kita install sudo apt-get install itu, ujung-ujungnya kita menyuruh DBKG juga. Ya, kita manggil DBKG untuk install paketnya. Ya. Apa sih instalasi itu? Ya, kita kenal, sudah perkenalan ya, sudah cukup ya perkenalan. Sekarang kita masalah instalasinya. Instalasi itu apa? Di Windows, instalasi itu dua hal saja, minimalnya dua hal. Pertama, copy paste dari dalam Exe. Exe itu dibuka, kemudian isinya itu di copy paste, dimasukkan ke program files. Ya, ini bisa dipahami ya. Ini yang pertama, dia di copy paste dulu. Kemudian yang kedua, di Windows itu ada yang namanya registry. Ya, setiap program itu mencatat dirinya di dalam registry. Jadinya ada keterangan bahwa di sistem program A udah diinstal. Kok bisa tahu sistemnya? Ya itu karena ada registry. Karena setiap program memasukkan dirinya ke dalam registry. Oke. Ini prinsipnya ya di Windows. Lah, di Ubuntu apakah beda? Sama. Di Ubuntu itu yang namanya instalasi sama, copy paste program itu. Setiap komponen programnya di-copy, dimasukkan ke foldernya masing-masing. Nah, dan Anda perlu tahu, di Windows ada yang namanya program files. Ya, di Linux ada nggak? Ada. Tapi karena ini tadi loh, dynamic linking, ya, dynamic linking, maka kita nggak nemukan program files terpusat di Linux, tapi terpencar-pencar. Di mana saja? Ada di sini. / bin, ya. / usr bin, ya. / usr lib, ya, / usr local, ya, bin. Nah, contohnya ini aja, yang sederhana sederhananya, yang lain-lain kita nggak bahas. Ini paling nggak ada ini dan ini. Nah, kenapa kok bin kok lib? Lib ini library, kemudian bin ini binary. Seperti yang saya bilang di depan tadi, ada binary ada source. Artinya program nanti dikopikan ke sini. Ingat. Bukan keajaiban, bukan sihir, tapi di copy, copy paste secara otomatis. Dan DBKG yang melakukan itu. Nah, saya harap Anda paham dengan ini, ya. Dan Anda record, ya. Record, seperti saya bilang tadi, yang pertama, prinsip pertama, yang pertama itu copy paste, ya. Yang kedua itu ada yang namanya record. Maksudnya record ini merekam, seperti orang baru lahir, ada akta kelahiran, ya. Dicatat di kantor masalah akte itu, ya, sama di sini juga. Setiap aplikasi paket yang diinstal itu wajib dicatat. Ya. Anda perlu tahu yang di mana dia mencatatnya. Saya perlihatkan ya, ls var lib ya, dpkg status. Maaf, sini kita lihat. Nah, lihat ini file ini loh. File ini, file yang ini, file status ini, kita baca ya, coba ya, gedit var lib dpkg status, maaf, ya, kita lihat isinya apa sih. Nah, kenapa dpkg kok punya ini, ya, ini file status ini? Karena dia perlu mencatat file ini, file yang namanya status ini, ya, txt ya, nggak ada extensionnya. Dia mencatat segala hal yang terinstall di Ubuntu Anda. Lihat ini statusnya, install OK installed, berarti ini terinstall program ini. Lihat yang lain, misalkan simple screen. Ya, ini program yang baru saya pasang tadi. Ya. Nah, ini program Simple Screen Recorder. Lihat posisinya. Dia statusnya terinstall. Nah, DBKG itu nggak punya yang namanya registry kayak di Windows. Tapi dia punya sesuatu yang sangat fleksibel namanya DBKG status. Ya ini, filenya ini loh, file status ini. Dan ini file yang sangat penting ya. Sangat-sangat penting. Dia mencatat apapun yang diinstal di komputer Anda, ya, apapun yang telah terinstall itu dicatat. Dan keterangan dependensinya ada di sini. Lihat, depends. Ya ini, dependensi dari setiap, dari sebuah paket Simple Screen Recorder, dependensinya apa aja. Nah, seperti ini. Dia bisa tahu
dependensi dari sebuah paket itu apa aja gara-gara ini. Keterangan ini. Nah, itu yang perlu Anda tahu. Nah, sekarang saya tutup ya. Saya tutup. Saya harap Anda paham. Yang pertama, kita ketahui dulu ada file namanya TPKG status ini. Kemudian kita harus tahu ini. Ini bukan file ini folder. Oke. Oke, folder, kemudian ini sources.list, kemudian ada varlib apt lists. Oke, sekarang ini saya anggap selesai ya. Yang pertama ini, TPKG yang pertama saya anggap selesai. Saya coret. Sekarang kita masuk ke penjelasan APT. Oke. Ya, kita masuk ke pembahasan APT. Ya. Apa itu APT? Ya, baca man APT. APT Advanced Package Tool ini adalah sebuah front end itu bahasa programmer ya. Jadi ada yang namanya program core inti yaitu DPKG dan ada front end yaitu APT. APT ini program tambahan yang bisa memperluas fungsinya DPKG. Tugas dependency resolving seperti yang saya bilang tadi itu diserahkan kepada APT bukan DPKG-nya. DPKG itu nggak bisa cari dependensi. Yang bisa cari dependensi adalah APT. Oke? Itu saya harap Anda paham perkenalannya. Sekarang kita perlu tahu cd var caca APT r saves. Ya. Kita lihat isinya apa? Ya, isinya paket-paket. Paket dari mana ini? Kok bisa ada sebanyak ini? Kita lihat aja langsung. Ya, di sini. Putar var cache apt archives. Oke. Lihat ada paket sebanyak ini. Nah, ini kenapa kok sebanyak ini? Ya gampang aja. Sekarang saya tanya, sudo apt get install yang Anda lakukan itu, dia download aplikasi. Kemudian downloadnya taruh mana? Nah, jawabannya adalah ini, var cache apt archives ini. Di sinilah semua paket yang Anda download itu disimpan. Kemudian apt setelah selesai download ini semua, mengunduh ini semua, dia akan memanggil DPKG, nginstal ini satu-satu. Kok bisa tahu dia? Ini butuh itu butuh itu. Ya gara-gara DPKG status tadi. Ya, saya harap Anda paham dengan itu. Oke, sekarang kita perlu tahu file nomor 3 ini yang sangat-sangat penting. Ya, file apa ini? Saya kasih tahu. Oke. Ya, saya bacakan. APT sources.list. Kita baca. Ini isinya cuma 4 baris. Daripada susah-susah ya, kita buka ke Gedit aja. Gedit biar enggak bingung. Ya, kita baca. Isinya apa sih? Isinya cuma 4 baris. Ya. Apa maksudnya ini? Opo karpe, ya. Bagaimana APT tahu? Sekarang saya tanya, bagaimana APT tahu dia harus nginstal dari server mana? Alamat servernya. Dan dia ini dari golongan mana? Dia nggak mungkin tahu kecuali diberitahu. Nah, bagaimana cara kita memberitahu? Ada namanya sources.list. Ini file ini ya, etc apt sources.list. Suatu file yang pasti Anda akan selalu menyentuhnya, selalu Anda edit. Kenapa? Karena Anda nanti ganti server repository, alamatnya ganti. Ini yang diganti. Nah, ini cara bacanya gini. Saya kasih tahu cara bacanya ya. Dep ini berarti Anda memasang repository package ya, package ini dep. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa nanti aja. Alamatnya apa? Alamatnya ini. Nah, jadi nanti Ubuntu Anda download aplikasi dari sini. Dari sini. Nah, bisa Anda pahami ya kan ini. Oke. Kemudian Vivid. Vivid security, Vivid updates. Ini apa? Ini nama rilis Anda. Ubuntu saya adalah Ubuntu 1504. Ya, Ubuntu 1504. Oke. Kemudian nama rilis Ubuntu 1504 adalah Vivid, Vivid Vervet. Jadi di sini yang ditulis adalah namanya. Oke, Vivid. Main restricted. Nah, kita perlu mengenal hal yang seru ini di sini. Main restricted. Main restricted multiverse universe. Nah, Anda perlu tahu 4 hal ini. Ubuntu itu punya 4 jenis repo. Repositorinya Ubuntu ada 4 jenis, yaitu main, restricted, multiverse, universal. Kenapa kok dibeda-bedakan?
Inilah bedanya Anda belajar Ubuntu, belajar Linux ya, dengan belajar Windows. Anda pertama kali belajar Windows, ingat aja pertama kali Anda belajar, pernahkah Anda belajar tentang lisensi? Sangat jarang orang yang seperti itu. Sedangkan di Linux ya, pertama kali kita kenal Ubuntu, belajar sistem manajemen paket seperti ini, kita sudah dijejali pelajaran tentang lisensi, bagaimana menghargai kerja orang lain. Nah, Ubuntu membagi repositorinya menjadi 4 gara-gara lisensi. Ya, lisensi dari masing-masing repo ini beda. Program-programnya itu diklasifikasikan, ada yang lisensinya free, ada yang non-free, dan nanti tanggung jawab ngurus paketnya itu diserahkan kepada siapa. Lah itu juga dibagi-bagi di sini. Nah, Anda perlu tahu 4 hal ini aja. Ini saya belum pasang yang 2. Yang 2 terakhir ini saya belum pasang. Oke. Nanti biar Anda tahu juga. Oke, saya tutup dulu ya. Close without saving. Dan kita perlu yang ini. Perlu tahu yang ini. Oke. Sebelum kita beranjak ke yang ini, saya ketik dulu ya. Sudo apt get update. Nah, saya jalankan perintah ini. Anda melihat. Lihat alamatnya. Alamatnya yang dituju seperti yang tadi. Seperti yang Anda lihat tadi. archive.umutu.com. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya apa yang dilakukan oleh sudo apt get update? Oh, maaf. Apt get update. Apa yang dilakukan oleh sudo apt get update? Ya. Apa bedanya dengan upgrade? Beda jauh, jauh banget. Oke. Sudo apt get update ini tugasnya adalah download, mengunduh daftar isi dari repository. Saya tunjukkan ya. Sekarang gimana caranya apt bisa menemukan suatu paket di dalam repo yang begitu gede ini, begitu besar, segini banyaknya. Gimana dia bisa nemu? Nggak mungkin dia bisa nemu kecuali ada yang namanya daftar isi ya. Saya harap Anda paham. Dan di mana letak daftar isi itu? Kalau udah di download, kalau memang benar dia download ya, saya kasih tahu ya. Ya, lihat ini. Ini yang seperti ini, in release security di sini translation. Ini sebenarnya semuanya adalah package ini. Nah, package ini file yang isinya daftar isi dari repository. Nah, oke. Okay. Saya tunjukkan di mana dia disimpan. Ya di sini, varlib apt-lists. Ini folder. Oke, okay, saya lihatkan. Varlib apt-list. Ya, kita lihat. Isinya apa? LS. Lihat. Sama kan dengan yang tadi? Di sinilah dia menyimpan file-file ya. Saya tunjukkan lewat GUI aja. Varlib apt list. Oke, ya. Lihat file-file ini. Ini file text. Ya, saya kasih contoh satu ya. Yang mana ya enaknya? Ini aja. Open with gedit. Oh, ini kosong. Yang mana ya? Coba ini aja. Ya, coba yang ini aja, yang gede. Ya, lihat. Mirip kan dengan DBKG status tadi? Nah, inilah. Di sini kita akan mengerti bahwa dia menyimpan keterangan dari apa saja isi dan alamat paketnya. Lihat ini. Pull main e empathy account plugin ya. Inilah alamatnya di setiap sesi penulisan ini, setiap paket ini paket ya. Ada alamatnya di sini. Nah, oke. Okay. Jadi Anda paham sekarang gimana dia kok bisa menemukan, karena semuanya bertanggung jawab, enggak ada sihir di sini, enggak ada keajaiban. Jadi setiap repo punya daftar isi, dan ketika kita memakai sebuah repo, kita selalu sudo apt-get update untuk mendapatkan daftar isi itu. Nah, di mana disimpannya? Di folder ini. Ya, Anda mengenal 4 file ya. Ini folder ya. 2 file, 2 folder yang penting. Anda tahu sekarang masing-masing fungsinya apa. Saya harap Anda paham dengan ini. Ini basicnya. Pegang ini selama-lamanya. Oke. Okay. Saya simpan ya. Saya anggap Anda paham. Saya coret. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mulai persiapan dasar kita. Kita beranjak ke pelajaran kelima, persiapan dasar. Nah, saya tutup ya. Ya, kita perlu belajar persiapan dasar. Kita tadi belum menginstal kan? Ya, sekarang saya tunjukkan. Kita perlu mengaktifkan semua repo, karena pada dasarnya main restricted universe multiverse
yang verse-verse ini ya, yang verse-verse ini enggak aktif ketika Anda baru saja fresh install Ubuntu. Dua repo ini enggak aktif. Kalau Anda pengin install aplikasi di Ubuntu, aktifkan semuanya. Ya, gimana caranya? Gampang. Ini dimatikan. Ya. Kita buka menu, kita ketik sources. Nah, ini loh program ini loh, software and updates ini yang bertanggung jawab ngurusi itu. Nah, kita buka. Lihat. Nah, secara default ini enggak aktif. Nah, kita harus aktifkan centang, kemudian close. Close aja, enggak apa-apa. Kita buka terminal, ya. Kita lakukan. Tentu untuk melakukan ini Anda wajib punya internet dan menyala internet Anda. Sudo apt get update. Nah, ini perintah ini seperti saya bilang tadi akan download. Enggak nginstal apa-apa dia, tapi cuma download daftar isi dari sebuah repository. Oke. Dalam hal ini repository yang kita pakai. Oke. Kita install ya. Biarkan dia download daftar isinya, ya. Dan perintah sudo apt get update ini wajib Anda jalankan setiap Anda ganti repo. Mengubah salah satu repo, Anda wajib sudo apt get update. Kenapa? Daftar isinya berubah. Kalau daftar isinya berubah, Anda nggak lakukan update. Nanti kalau ketika Anda install aplikasi, nanti kan ada yang bolong dong. Ada alamat yang belum ditemukan. Nah, di situ Anda akan kena masalah kalau nggak sudo apt get update. Nah, jadi sudo apt get update cuma dibutuhkan ketika repository Anda berganti, gitu. Ya, dasarnya seperti itu. Ini kita masih menjelaskan sini ya. Multiverse, universe, Anda sudah paham, oke? Okay. Ya, Anda juga sudah mengerti sudo apt-get update SAGU, ya. Tinggal ini selesaikan aja dulu. Ya, saya intermezzo ya. Ini saya menggunakan WiFi ID, jadi saya bisa install aplikasi dengan cepat seperti ini. Ya, alhamdulillah. Oke, selesai ya, selesai. Nah, Anda perlu tahu, Anda perlu perhatikan di sini biaya untuk mendownload satu kali sudo apt-get update itu 11 mega. Data yang ditransfer 11 mega. Ini adalah daftar isinya. Memang gede banget dan banyak, maka daftar isinya aja gede, 11 mega. Isinya banyak memang. Nah, jadi kita perlu hati-hati ketika kita menggunakan internet yang terbatas. Kita bisa siasati gimana caranya. Enggak sering-sering update ya. Oke. Selesai ya. Ini selesai. Berarti semua daftar isi sudah di-download. Nah, sekarang tugas kita install. Ya. Kita tadi mau install sudo apt get install synaptic dan gdb. Ya. Ketika kita melakukan sudo apt get install synaptic gdb, apt akan langsung membaca semua informasi tadi. Loh, informasi tadi ini dibaca. Dia butuh dependensi apa? Lihat, ini loh. Extra package will be installed. Ini maksudnya dependensinya. Ini 1 2 segini banyaknya ini. Kemudian dia bilang dia butuh berapa mega? Dia butuh 5 mega. Nanti dia downloadnya 5 mega. Tapi setelah diinstal nanti jadi 22 mega. Nah, seperti itu caranya. Tekan Y seperti ini, do you want to continue? Kemudian tekan enter. Dia download. Nah, sekali lagi, kenapa kok dia tahu alamatnya di sini? Karena tadi kita punya varlib apt lists. Ubuntu mengunduh daftar isi repositorinya di sini dan dia bisa tahu akhirnya. Nah, dia bisa nginstal dengan gampang. Itulah jawabannya kenapa kok dia bisa nginstal. Dia nggak salah, nggak ada sihir, semuanya logis. Oke. Tunggu aja sampai selesai. Oke, selesai ya. Sampai sini fetchet ini berarti dia selesai. Nah, ini proses dia unpack. Jadi ya, di unpacking seperti zip itu klik kanan extract ya, seperti itulah. Kemudian dia processing, dia mulai menginstall, setting up ya ini, dia install paket-paket yang tadi. Cepat banget kan? Dia install paket-paketnya. Nah, kalau sudah kita kembali ke prompt seperti ini, dia enggak ada pesan error, berarti instalasi kita selesai. Ini pelajaran pertama Anda menginstal aplikasi ya. Kita install Synaptic dan GDB. Ya, mana Synaptic-nya? Kita coba ya. Ya, ini Synaptic. Saya buka ya. Anda wajib menginstal Synaptic ini, ya. Oh.
ini live CD ya, saya lupa. Ya. Ya, inilah Synaptic Package Manager. Dulu Ubuntu pakai Synaptic Package Manager sebelum ada Ubuntu Software Center, tapi sekarang semuanya sudah berubah. Nah, enak kan? Anda nggak perlu pakai terminal lagi, tinggal pilih, tinggal klik, kemudian semuanya terinstall dan semuanya lengkap, pengaturannya lengkap. Nah, itulah kenapa saya mewajibkan Anda menginstal Synaptic. GDB gimana GDB? GDB coba. GDB. Ini GDB. Nanti kita akan mencobanya nanti di sini di silabus yang berikutnya. Ini tampilannya aja saya kasih tahu. Oke, saya tutup ya. Ya, repository lokal. Oke. Kembali buka tadi, sources ya, source software and updates kita buka. Nah, kalau kita pengin ganti server ya. Dari luar negeri. Sebenarnya saya sekarang pakai luar negeri nih ya. Kita ganti ya, klik di sini others. Kita bisa pilih Indonesia. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Banyak sekali kan? Loh. Server-server yang menyediakan repository Ubuntu. Kita beruntung banget di Indonesia ini banyak yang menyediakan. Nah, kita bisa pilih yang Indonesia, kemudian kita pilih choose server. Nah, itu nanti aja. Dan pada dasarnya, mengganti ini, alamat ini, kita mengganti sources.list tadi. Ya, itu nanti aja. Anda bisa belajar sendiri. Oke, sudah. Ini dasarnya. Oke, yang nomor 5 ini saya anggap selesai, saya coret. Nah, kita belajar di sini install aplikasi. Ya. APT. Ya. Install aplikasi itu sudo apt get install. Ini perintah dasarnya. Kalau Anda mengikuti kanal YouTube oke, bentar. Kalau Anda mengikuti kanal belajar Linux di YouTube ini, Anda akan belajar juga tentang alias ya. Terminal alias ini, alias yang ini, video yang ini. Di sini Anda bisa belajar gimana caranya sudo apt-get install yang panjang ini berubah menjadi sagi saja. Jadi lebih gampang, lebih enak ya. Sudo apt-get install, caranya apt-get install ya. Kita belajar install ya. Sudo apt-get install ini kita kasih setelahnya nama paket. Nah, nama paketnya apa? Katakanlah Calibre. Kita mau install ini. Kita bisa nulis lebih dari satu, misalkan enggak Calibre tok, misalkan Kmix juga atau apalah agregator misalkan tambah ya, kayak gitulah. Bisa. Nah, sementara ini kita install satu dulu. Kita install, tekan enter. Ya. Dependensinya segini banyak ya. Kita bisa tekan Y. Atau ini kalau kebesaran kita batalkan aja. Enggak apa-apa, kita ganti. Pinta aja ya. Sudo apt get install pinta, ini lebih kecil ya. Oke, nah dia cuma butuh 2 mega. Oke, ini dependensinya. Sekarang kita coba install, tekan Y. Sekali lagi Anda wajib punya internet ketika ingin melakukan ini. Oke, enter, dia download. Ya, mana tombolnya. Oke, ini saya ganti ya, pinta. Ini pinta aja, pinta. Ya, biarkan dia install. Oke. Ya. Ya, selesai. Ya, dia selesai kan? Buka menu pinta, apakah ada? Nah, ini pinta. Oke. Sudah. Itu contohnya ya. Contoh. Nah, sekarang gimana? Kita kembali ke silabus. Ini Anda saya harap sudah mengerti. Nah, ya, saya hapus, saya coret. Kita masuk ke pembahasan remove. Ada install, ada uninstall. Ada memasukkan, ada mengeluarkan. Gimana caranya kita hapus programnya? Sudo apt get remove pinta. Ini caranya. Oke, kita tekan enter. Kita lihat. Ya. Ini dia akan meng-remove satu program aja. Pinta. Ya, kita tekan Y, kita enter. Ya, udah dihapus. Selesai. Nah, ini pada dasarnya remove-nya seperti ini. Nah, sekarang kita coret. Ya.
Saya harap Anda paham dengan ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan DPKG. Anda wajib tahu ya ini ya, biar Anda nggak bingung. Ya. Saya kasih satu paket ya, Redshift. Di sini paket. Oh, bukan di sini. Ya, ini saya copy, saya pindahkan dulu ke home. Lakukan ini, lakukan hal yang sama dengan saya, pindahkan ke home. Dan kita ini di posisi ini, tilde ini artinya di home. Kita ls, lihat ada kan filenya. Nah, ini filenya. Gimana cara nginstalnya dengan dpkg? Anda wajib tahu dpkg ini cara nginstalnya. Sudo dpkg main ini maksudnya install. Nah, kemudian ketik di sini nama paketnya, r besar, nggak boleh salah ya, nggak boleh salah satupun. Red shift. Nah, gini aja, terus Anda tekan tab, otomatis dia akan dilengkapi. Sekarang kita coba enter, bisa nggak dia diinstall? Bisa, sama kan pesannya seperti yang Anda lihat ketika apt-get install tadi. Nah, ini artinya Redshift GUI sudah terinstall. Nah, lihat, udah terinstall kan? Nah, seperti itu. Oke, ini caranya nginstall aplikasi. Nah, sekarang gimana? Ini satu ya? Ini satu. Gimana kalau banyak? Kayak gini. Misalkan ini saya kan ini, banyak sekali ini. Paket. Nah, ini brackets. Wah, ini banyak sekali. Oke. Saya copy ya, saya copy, saya masukkan ke home. Biar gampang. Oh, udah selesai. Kecil berarti. Oke. Kembali ke tadi, ya, ls dulu. Lihat. Di sini ada folder baru namanya brackets kdb vivid 1386. E386. Oke. Kita cd, pergi masuk ke folder ini, brackets. Ya, tekan tab. Jadi, kita sampai di sini, br gini aja, tekan tab. Oke. Dia langsung dilengkapi ya. Enter. LS. Apakah benar ada file-file yang tadi? Ya, benar. Gimana cara nginstal semuanya dalam satu kali perintah? Sudo dpkg main i, sama main i, tapi apa perintah selanjutnya? Tanda bintang titik dev. Wildcard ini, nah, tanda ini akan menginstruksikan bahwa yang diinstal adalah segala yang akhirnya dev. Oke, kita tekan enter. Biarkan dia nginstal. Dan ketika Anda melakukan ini, Anda nggak butuh internet, karena yang Anda lakukan adalah satu, ekstrak ya, kedua copy paste, yang ketiga record ke dalam database, yaitu tadi yang di dalam dpkg status tadi. Nah, itu konsepnya seperti itu. Oke. Ya, biarkan dia menginstal. Indah. Selesai. Seperti itu caranya ya. Anda belajar menginstal ya. Yang pertama Anda belajar satu paket, yang kedua Anda belajar banyak paket. Oke. Saya harap Anda paham di sini. Ya, saya coret. Ya, saya masuk ke pembahasan ini, sinaptik sekarang. Bold. Oke, ini selesai. Sekarang saya buka sinaptik lagi. Saya buka sinaptik, saya install aplikasi. Ini jauh lebih gampang daripada yang di terminal ya. Chromium, kita coba cari. Lihat, di sini Chromium browser yang inilah. Klik. Ya, kita klik di kotaknya ini, mark for installation. Kita mau install kan? Oke. Kita lihat apa yang nanti akan ikuti, dependensinya apa aja. Ini dua ini. Nah, dia jelaskannya kayak gitu sinaptik. Oke. Mark. Kemudian tekan apply. Ya. Dia akan bilang, nih,
yang mau diunduh 56 mega. Nanti kita akan installnya butuh 200 mega. Oke, apply. Kita lihat. Ya. Enaknya kenapa kok pakai Synaptic? Salah satunya, lihat, ada progress bar dan ada kejelasan kecepatan yang sedang dijalankan, ada keterangan jelas berapa sisa waktu kita. Ini Ubuntu Server Center enggak punya itu. Kalau Anda pakai itu, Anda enggak ngerti apa-apa. Itu untuk orang yang belajar enggak cocok. Nah, cocoknya pakai Synaptic. Oke. Tunggu aja sampai selesai. Oh iya, intermezzo sembari menunggu. Walaupun Anda menggunakan GUI seperti ini, Synaptic Package Manager, sama aja dengan menggunakan APT. Semua paket di-download ke tempat yang sama, yaitu ini ya, ArchiVS ini. Var cc apt ArchiVS. Ya. Oh ya, sembari menunggu saya kasih tahu bahwa ketika kita menginstal dengan Synaptic, ketika Synaptic sedang berjalan, kita nggak boleh jalankan APT, kita nggak boleh jalankan GDB. Kenapa? Karena hanya satu sistem APT yang boleh berjalan dalam satu waktu. Nah itu mungkin salah satu kelemahan kita di Ubuntu, kita nggak bisa menginstal dua program berbarengan ya, sistem manajemen paketnya, ya. Gak boleh itu. Kalau nanti Anda paksakan, nanti Anda akan error. Ya, seperti itu. Ya, namanya juga live CD. Sedikit. Kalau ini space-nya enggak cukup ya udah. Nanti saya batalkan. Ujung-ujungnya Synaptic juga akan memanggil DPKG ya, seperti ini. Ujung-ujungnya seperti itu, nggak ada bedanya ya. Ya sudah pasti ini karena nggak cukup posisinya ya. Seenggaknya Anda paham gimana caranya install. Ini errornya kenapa? Karena space-nya nggak cukup, arti saya nggak cukup, memori saya nggak cukup ya. Nggak apa-apa ya, yang penting Anda tahu konsepnya. Oke, dah. Itu caranya pakai Synaptic. Oke, bentar.
Ya, quit aja. Oke, saya tutup dulu. Oke, ini saya harap Anda paham ya cara installnya. Oke. Saya coret. Sebentar. Sekarang saya perlihatkan package .ubuntu.com. Kita install satu paket ya, pakai GDB. Vivid Shooter. Kita mau install Shooter. Gimana caranya? Kita pakai GDB. Kita lihat. Kalau kita mau buka package.ubuntu.com ini, kalau mau download di sini. Download Shooter di bawah sendiri. Ini dependensinya di atas ini. Yang penting itu ini arsitekturnya all. Kita download di sini. Ya. Klik di sini. Pilih salah satu kan. Ya. Ini .deb. Oke, save file. Ya, udah. Kita buka. Kita lihat di downloads, folder downloads. Nah, ini ada Shooter. Gimana cara installnya? Ya, klik kanan, open with GDB package installer. Kita buka. Nah. Ya. Ini nanti sebenarnya gara-gara tadi jadi error nih. Ya, intinya seperti itu. Open with GDB package install. Oke. Nanti Anda akan diberitahu dependensinya apa aja, kemudian tinggal klik install, dia otomatis akan download dan harus ada internet ketika itu ya. GDB dia akan downloadkan sistem apa namanya? Dependensinya secara otomatis. Ya, dan itu kelebihannya GDB, karena akan sangat membutuhkannya nanti. Nah, ini saya harap Anda paham. Oke, poin terakhir ini saya coret. Ya, Anda telah belajar 10 poin. Ya, hal-hal apa saja yang jadi basic Anda nanti belajar Ubuntu selanjutnya. Ya, ini dasar saja. Semoga ini bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.